Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tahun 2022 ini Super Garuda Shield kembali digelar. Latihan militer gabungan yang diikuti oleh beberapa negara ini dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Sementara itu, batu beling portable toilet kembali dipercaya oleh PT Wahana Environment Trustindo untuk menyuplai toilet portable untuk kebutuhan para peserta pada event Garuda Shield 2022. Hari ini, ayo kita review. Kebetulan kan dari batu beling dapat pesanan dari WET, yaitu berupa toilet portable sejumlah 256 unit kalau tidak salah. Nah, kali ini kita review ya tipe shower. Tipe shower banyak WET. WET ini dia adalah perusahaan yang mensupport untuk kegiatannya US Army untuk latihan perang Amerika sama Indonesia tipe terjelaja sama juga. Tipe shower ini memang hanya khusus untuk mandi. Khusus untuk mandi. Tidak ada kloset ya, Pak ya? Tidak ada kloset ya? Tidak ada kloset. Tipe shower untuk mandi, tempat sabun, ada wastafel, ada cermin. Ini urinoir. Urinoir untuk laki-laki ya, Pak? Oh, urinoir untuk pipis laki-laki ya. Solusi sangat kebelet. Jadi mandi di kamar. Kemarin kita dapat pesanan seperti ini berjumlah 88 unit. 88 unit. Jadi kalau yang di belakang itu untuk toilet. Itu jumlahnya agak banyak, 150-an. Kita ada pesanan sebanyak 20 unit di perbelakang. 20 unit. 20 unit, warnanya biru, ya. Kemudian custom design dari merek mereka dari Bogor tetap untuk toilet. Tipe ini memang custom khusus. Di bawahnya tetap pakai septic tank, tapi yang atas tanpa water tank. Oh, tanpa water tank. Ya. Mari kita lihat salah satu ya. Yang Bismillah. Di tipe Deluxe ini yang luar bisa custom warna apapun. Biasanya kalau dinas PU biasanya mintanya orange, dinas apa lingkungan hidup biasanya mintanya hijau, dan yang paling khusus di dalamnya pakai full interior. Oh iya. Nah, dindingnya bisa custom juga, minta urat kayu atau apa. Dan ini mudah dibersihkan. Oke. Okay. Mudah dibersihkan. Kloset duduk, tipe mewah ya. Ada shower chair. Kemudian ada wastafel. Ini untuk cuci. Kita siapkan dua tempat sabun sama sampo. Shower itu pakai ini showernya. Ada cermin, kemudian ada urinoir. Tipe yang premium ini biasanya di atas bawah ada septic tanknya, di atas ada water tanknya. Cuma karena ini kebutuhannya dipakai untuk banyak sekali, makanya yang atas tanpa tandon, soalnya dia nanti dia pakai jet pump yang langsung dia memompa berapa atau tergantung mereka. Soalnya untuk latihan perang mau nggak mau kan mesti yang pakai lebih banyak biar sewaktu-waktu bisa yang sama kemungkinan seperti itu.
Ya. Oke. Okay. Untuk yang toilet premium ini tampilannya seperti ini. Sama sebetulnya seperti yang kemarin, yang shower bedanya juga ini. Cuma ini karena permintaan khusus dari user bahwa ini hanya untuk toilet. Toilet aja. Untuk BAB, untuk penting, untuk apa, tanpa untuk mandi. Makanya showernya kita lepas. Oh, nggak ada shower ya, Pak? Tanpa shower. Tanpa shower. Alhamdulillah, lewat perjuangan siang dan malam, dengan sangat profesional, semangat sinergi, kerjasama, dan kekompakan, tim Batu Beling Toilet Portable mampu menyelesaikan pesanan hampir 300 unit, hanya dalam 3 minggu saja.